Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pemandangan daripada Bukit Koban, Rauh Pahang, bersama-sama kita nak tengok review sedikit mengenai Musang. Saya Fadi Halim dan ini tuan. Ya, Mr. Q. Sekarang Mr. Q nak tunjuk satu surprise yang berada di tangan. Satu yang satu yang baru. Gugur daya isi dia. Hampa ambil bahan. Kuning tu. Kepanasan tengah hari tak sepanas bahangnya. Bau doyan MK1 kat sini. MK1 di tangan di hujung jari. Bakal dia rasa mulut. Dia rasa macam nak buat pulak buah nanti air. Baru makan. Baru jadi Musang King Aiskrim. Musang King di bawah pohonnya sendiri. Saya ni bukanlah penggemar durian sangat. Sebab saya kalau makan mesti bawah makan pokok durian. Tapi hari ni dalam sejarah untuk tahun 2020, saya makan durian Musang King di tempat dia luruh ataupun gugur jatuh ke tanah, fresh lagi. Dia punya rasa macam aiskrim, tekstur dia lembut, color dia pun mengkui memukau. Dia punya mengalir dalam mulut sopan, ada air yang disauk sekali untuk dinikmati. Terpisahnya dia dengan biji. Aduh, hai. Orang kata lekang, cuy lekang. Tak lekang. Tu dia. Patutnya salah tunjuk kat hangpa macam ni. Kalau nak dapatkanlah Musang King daripada Bukit Koman, Rauh Pahang. Special dikatakan antara yang terbaik di dunia. Sebab antara penggunaan baja apa bos? Nitro. Baja nitro yang dikatakan lagi halus dia punya zarah daripada mikro. Mikro. Sebab yang ni teknologi terbaru, sebab dia punya baja hanya menggunakan 2 ml dan dicampurkan dengan 6 ml air dan disemburkan kepada batang. Tak biasa dengar selalu orang semua kat akak. Ini semua dekat batang. Dengan keberhasilannya selama setahun, dia hanya perlukan tak sampai setahun, 8 bulan kan tuan. 8 bulan saja dapat menghasilkan kalau rata-rata tahun sebelum 80 biji. Tapi tahun ni setiap batang dahan akan kembangnya bunga dan penuh dengan buah. Tak lari boleh menghasilkan hampir 100 biji buah untuk sepokok. Pokok yang berusia 30 tahun. Nampak tak kat belakang sana tu? Telah berevolusi dengan teknologi yang terkini, dapat menghasilkan lebih baik daripada cara tradisional. 1,000 biji. 1,000 biji. 1,000 biji. Dalam satu tahun. 1 tahun 1,000 biji berbunga dan berbuah, tidak sama pada musim yang biasa, dan hasilnya sangat-sangat luar biasa. Rasa. 1 tahun 3 kali. 1 tahun 3 kali. Nampak bila review dekat ladang dia sendiri. Dia punya pi. Masya Allah. Terbaik pokok Musang King yang digunakan dengan baja nitro. Baja yang disemburkan di batang pokok, bukannya di akar. Tengoklah lah. Sampai jumpa lagi. Apa nak makan tak? Sedap bang.